bakal calon wakil Bupati Rembang Arifin semakin mesra dengan Abdul Hafid. Setidaknya ada dua kali pertemuan antara Hafid dan Arifin. Yang terakhir mereka bertemu saat deklarasi relawan pro Mbah Kapit atau Propit pada Sabtu 25 Juli 2020. Langkah politik nanti partai yang akan mengusung Pak Arifin sendiri bagaimana, Pak? Ini kita masih berkomunikasi terus dengan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kavit. Nanti pada waktunya akan kita sampaikan. Berkomunikasi dengan berapa partai begitu? Atau hanya satu partai? Ada beberapa partai. Gimana aja, Pak, itu? Gimana? Gimana aja? Bisa disebutkan partainya. Partainya ada PDI, ada PKB, seperti itu. Sudah banyak yang meyakini dengan lewat PKB begitu bagaimana? Ya, nggak apa-apa. Itu nanti kan politik kan dinamis. Nanti kita akan rilis pada waktunya. Hingga kini Partai Persatuan Pembangunan memang belum menentukan siapa yang bakal mendampingi Hafid di Pilkada Rembang 2020. Namun dari sejumlah tokoh, Arifinlah yang nampak paling dekat dengan Hafid. Calon wakil bupati pendamping Hafid akan ditentukan antara akhir Juli hingga awal Agustus. Kami tetap menunggu surat apa sih? Rekomendasi. Saya dari DPP saat ini dari Pemda juga masih proses dan insya Allah kedua-duanya akan disediakan kalau tidak awal Agustus ya nanti akhir Juli ini akan kita urus. Jadi memang belum kami urus ini, lalu akan kita urus. Baca berita selengkapnya di Koran Jawa Pos Radar Kudus dari Rembang, Wisnu Aji melaporkan.